Penyanyi dangdut Rizky The Academy baru saja menikah dengan Nadia Mustika Rahayu pada Jumat lalu. Rizky mengaku pernikahannya ini terjadi karena proses taaruf. Nadia bukanlah wanita yang berasal dari kalangan selebritas. Acara pernikahan berlangsung di Bandung, Jawa Barat yang juga dihadiri oleh mantan kekasih Lesti Kejora. Lesti bahkan mengunggah foto saat menghadiri acara pernikahan Rizky di akun Instagramnya dan mengucapkan selamat kepada Rizky. Netizen pun heboh melihat unggahan ini. Sebelumnya, Lesti dan Rizky berpacaran selama kurang lebih 5 tahun. Namun menurut kabar yang beredar, Lesti tak juga mendapat restu dari orang tua untuk menikah. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah pada akhir 2019 lalu.